Salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Penilai, rakan-rakan pembentang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih diucapkan kerana telah memberikan peluang untuk saya menyertai kolokium pendidikan guru tingkatan 6 pada kali ini. Saya Vigneshwari Munyandi dari Pusat Tingkatan 6 SMK Bukit Gading Gombak Selangor akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Melabel 5 Angkubah pada Graf bagi 10 pelajar kelas 6 IK4 melalui teknik gerak 5 jari tiktul dalam subjek Pengajian Am Semasa 2. Izinkan saya teruskan terlebih dahulu. Alih bentuk komunikasi linear kepada bukan linear memperuntukkan 20 markah bagi kertas pengajian Am 900/2 bahagian B. Masa yang diperuntukkan pula adalah 45 minit untuk menjawab bahagian ini. Maka adalah penting bagi pelajar-pelajar STPM untuk menguasai 20 markah pada bahagian ini supaya mempelajari skor markah yang tinggi seperti mana yang sepatutnya. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu menghasilkan graf yang betul dengan melabel dengan tepat 5 angkubah pada graf. 5 angkubah berkenaan ialah tajuk, paksi Y, petunjuk, sumber dan paksi X. Mengikut amalan biasa dalam bilik darjah di kelas saya, pelajar-pelajar biasanya membuat pembentangan tentang latihan yang diberikan dan diikuti dengan sesi perbincangan. Saya sebagai guru memberikan penerangan agar kefahaman pelajar dapat diperkukuh. Berdasarkan pembelajaran dan pengajaran lalu yang telah dijalankan, pelajar-pelajar mampu menguasai kemahiran menggunakan peruntukan masa menjawab, mengenal pasti jenis graf daripada tajuk soalan, memindahkan data ke dalam bentuk jadual dan mengira nilai skala. Buktinya, sebelum menghasilkan graf dan melabel 5 angkubah pada kertas graf, keempat-empat kemahiran ini telah dikuasai oleh para pelajar berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Pelajar dapat menghasilkan dan melabel graf dalam peruntukan masa yang diberikan serta dapat mengenal pasti jenis graf daripada soalan yang diutarakan. Pelajar juga dapat memindahkan data ke dalam bentuk jadual dan mengetahui cara mengira nilai skala. Maka, apa yang dapat disimpulkan ialah para pelajar tiada masalah dalam menguasai kemahiran-kemahiran ini. Walau bagaimanapun, saya mendapati segelintir pelajar tidak dapat melabel dengan tepat 5 angkubah pada graf yang dihasilkan dan markah yang diperolehi adalah rendah. Pelajar tidak dapat menguasai 20/20 markah bagi soalan alih bentuk komunikasi linear kepada bukan linear. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa mereka menghadapi masalah pada bahagian ini. Dengan ini, pelajar dilihat kurang berkemahiran pada bahagian ini. Keadaan ini dapat dilihat melalui ujian bulan Januari yang telah dijalankan di mana 10 daripada 24 pelajar 6 IK4 hanya menguasai 11/20 markah. Maka, kumpulan sasaran dalam kajian ini adalah pelajar-pelajar berkenaan. Tinjauan masalah telah dibuat melalui kaedah pemerhatian dan temubual. Pelajar-pelajar ini sebenarnya menghadapi masalah melabel angkubah-angkubah dengan tepat pada graf yang dilukis berdasarkan analisis setiap pelajar yang telah dijalankan seperti mana dalam perincian jadual analisis jenis kesilapan pelajar. Berdasarkan analisis jadual temubual pula, saya mendapati pelajar melabel mengikut suka hatinya di mana terdapat pelajar yang melabel sumber terlebih dahulu dan kemudiannya melabel tajuk. Perkara ini sebenarnya tidak salah, tetapi sekiranya pelajar melabel secara tidak mengikut urutan, boleh dan telah mengakibatkannya tertinggal mana-mana label di samping label tepat yang sepatutnya ditulis telah ditulis dengan tidak tepat.
Selain itu, saya juga mendapati pelajar kurang memahami label tepat yang sepatutnya ada pada setiap angkubah berkenaan. Apabila saya mereflek kembali amalan pengajaran saya, saya hanya menerangkan sahaja 5 angkubah yang perlu ada pada graf dan meminta pelajar terus membuat latihan tanpa menjelaskan label tepat yang sepatutnya ada setiap angkubah secara berkali-kali. Skrip disemak dan diberikan semula tanpa membuat analisis secara terperinci. Skrip disemak dan diberikan semula tanpa menganalisis seorang demi seorang pelajar dan langkah demi langkah melabel. Puncanya, guru mengandaikan bahawa pelajar faham kerana tiada soalan yang diajukan. Kesannya, berlaku perubahan pada sikap pelajar, berlaku perubahan pada tingkah laku pelajar dan pencapaian pelajar kurang memuaskan. Bagi mengatasi masalah-masalah ini, saya membangunkan teknik gerak 5 jari tick tool. Oleh itu, objektif kajian saya ialah 10 per 10 pelajar 6 IK 4 akan dapat meningkatkan kemahiran melabel 5 angkubah pada graf dengan tepat secara berurutan mengikut 5 langkah melabel dengan menggunakan teknik gerak 5 jari tick tool. Objektif khusus yang kedua ialah 10 per 10 pelajar 6 IK 4 akan dapat menguasai markah penuh 20 per 20 markah bagi soalan alih bentuk komunikasi linear kepada bukan linear setelah menggunakan teknik gerak 5 jari tick tool dengan betul. Teknik ini dilaksanakan melalui 4 fasa pelaksanaan. Fasa 1 ialah pengenalan kepada teknik gerak 5 jari tick tool. Fasa kedua pula ialah pembinaan kad kemajuan. Dan dalam fasa 3 dan 4 adalah latih tubi dan aktiviti pusing kuku. Apakah itu teknik gerak 5 jari tick tool? 2 konsep penting yang perlu difokuskan oleh pelajar-pelajar dalam teknik ini iaitu tick dan tool. Mari saya terangkan tentang teknik pembelajaran ini dengan lebih lanjut. Tik bermaksud tangan kiri tunjuk-tunjukkan kata kunci pada soalan dan tangan kanan terus tulis. Tul, terus tulis kata kunci pada kertas graf. Mula-mula pelajar faham bahawa tangan kiri mendarat pada kertas graf dan faham akan kedudukan jari jemarinya yang dimulai dengan jari hantu untuk melabel tajuk, jari manis untuk melabel paksi Y, jari kelingking untuk melabel petunjuk, ibu jari untuk melabel sumber dan jari telunjuk untuk melabel paksi X. Tangan kanan pula terus tul, iaitu tulis label tepat yang sepatutnya ada pada setiap angkubah graf. Kemudian, kata kunci bagi setiap jari diingati di samping akronim bagi setiap jari terus berada dalam kotak pemikirannya. Apa yang perlu ditulis pada tajuk? Pada tajuk, perlu tulis tempat, isu, tahun. Tempat, isu, tahun. Kata kunci pada angkubah ini perlu diingati kerana kesilapan boleh berlaku di mana pelajar mengulangi tempat semula ketika menulis tajuk, iaitu tempat, isu, tahun dan tempat semula. Jadi, pelajar-pelajar perlu sangat berhati-hati ketika menulis tajuk. Label pada paksi Y pula ialah pelajar faham akan akronimnya iaitu SHHH. Begitu juga label bagi petunjuk. Label bagi sumber pula, pergerakan ibu jari kelihatan di samping akronimnya. Cis. Dan label pada paksi X. La. Tik. Cis. La. Begitulah riuhnya kelas pada ketika ini. Menarik bukan? Dalam fasa pertama, pelajar-pelajar diperkenalkan akan kaedah melabel 5 angkubah secara berurutan langkah demi langkah. Kemudian, pelajar-pelajar melaksanakan sendiri setiap langkah satu persatu sehinggalah selesai. Dipaparkan langkah 1 hingga langkah 5,
pelaksanaan fasa 1 teknik gerak 5 jari tik tul. Langkah 1 ialah cara melabel tajuk. Langkah 2 pula ialah cara melabel dengan tepat pada paksi X. Langkah 3 dan 4 pula ialah label pada petunjuk dan sumber. Langkah 5 ialah cara melabel pada paksi X. Pergerakan jari jemari diulangi secara berkali-kali untuk menyemak setiap angkubah sama ada label yang telah dibuat adalah tepat. Pelajar-pelajar wajib membuatkan semakan melalui pergerakan jari jemarinya sebanyak 2 kali. Hasilnya, bagi contoh kertas peperiksaan STPM 900-2 bahagian B, jawapan dapat dibuat berdasarkan aplikasi fasa 1 teknik gerak 5 jari tik tul. Dalam fasa kedua, pelajar-pelajar membina kad kemajuan. Dalam kad kemajuan, terdapat 3 bahagian penting iaitu kad kata kunci, jadual kemajuan dan refleksi sebelum dan selepas intervensi serta soalan-soal selidik yang diberikan. Kad kata kunci yang dilukis sendiri dan ditampal dalam kad kemajuan bagi membolehkan proses mengingat semula fakta dan jadual kemajuan pula untuk menunjukkan perkembangan prestasi pembelajaran. Kemudian dalam fasa 3 pula, pelajar-pelajar membuat latih tubis soalan-soalan tahun-tahun lepas dan dalam paparan slide ini dipaparkan satu contoh soalan STPM yang telah dibuat oleh para pelajar. Soalan-soalan yang diberikan pula adalah setara dengan soalan ujian pra tadi. Semasa membuat latih tubi, analisis dibuat oleh guru dan guru juga berperanan sebagai fasilitator di samping rakan sebagai pembimbing rakan sebaya. Bimbingan secara teliti diteruskan juga dalam fasa ini. Keputusan analisis sebelum dan selepas intervensi juga saya rekodkan. Dan dalam fasa keempat, para pelajar membuat latihan pusing kuku sebagai latihan membudayakan satu perkongsian maklumat dalam kalangan pelajar. Baiklah, mari kita lihat keberkesanan intervensi ini. Hasil ujian pasca yang telah diberikan sebanyak 2 kali, keputusannya amat memberangsangkan. Kesemua 10/10 pelajar telah menguasai 20/20 markah dalam kedua-dua ujian pasca berkenaan. Soalan dalam soal selidik juga diberikan untuk mengetahui maklum balas pelajar. Soalan-soalan dalam soal selidik ini dikubal oleh saya sendiri berdasarkan data-data yang telah dikutip. Maklum balas pelajar adalah sangat baik. Pelajar-pelajar sangat gembira kerana dengan melalui teknik gerak 5 jari tik tul telah dapat meningkatkan penguasaan kemahiran melabel 5 angkubah pada graf dengan tepat secara berurutan dan dapat meningkatkan pencapaian pelajar kepada penguasaan markah penuh 20/20. Secara keseluruhannya, teknik ini mendorong pelajar memproses maklumat secara aktif dalam pembelajarannya dan dalam tempoh masa 6 minggu sahaja, saya sebagai guru telah dapat membimbing pelajar sepanjang pelaksanaan intervensi ini. Hadirin sekalian, sebagai rumusan keberkesanan intervensi dipaparkan dalam bentuk jadual, dapatan tinjauan awal dan tindakan-tindakan yang diambil bagi setiap permasalahan yang timbul. Sebagai refleksi kajian ini, saya ingin mengetengahkan bahawa kajian ini memberikan impak yang sangat baik kepada para pelajar terutamanya dan juga kepada guru setelah teknik gerak 5 jari tik tul diperkenalkan. Sebagai cadangan kajian seterusnya, kepelbagaian aktiviti dalam sesi latih tubi boleh diberikan sebagai latihan pusingan yang kedua. Selain itu, meletakkan jam set masa di hadapan mata ketika membuat latihan bagi meminimumkan penggunaan masa yang berbeza dalam kalangan pelajar walaupun dalam masa peruntukan masa menjawab 45 minit secara keseluruhannya dapat dibuat. Hadirin sekalian, sekian sahaja pembentangan saya buat kali ini. Sekian, terima kasih.